A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersempena akan menempuh Nuzulul Quran dalam bulan Ramadan yang mulia ni. Di malam ataupun di hari yang ke-16 ni, besok kita akan menghadapi Nuzulul Quran. Dalam menempuh Nuzulul Quran ni, dalam kita mengingatkan kita, penghayatan kita, perlunya kita bersama dengan Al-Quran, perlunya kita memahirkan diri dalam pembacaan Al-Quran. Bersempena dengan memperkasakan Quran ini dengan Zulul Quran, kita petik satu ayat Quran. Auzubillahi minasyaitonir rajim, dalam surah Al-Isra ayat 82. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidul zalimin illa khasara. Yang bermaksud, kami turunkan Al-Quran, turunkan dengan beransur-ansur dari Al-Quran ayat-ayat suci yang menjadi ubat penawar, menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman kepadanya, dan sebaliknya Al-Quran tidak menambahkan orang-orang zalim disebabkan keingkaran mereka, melainkan kerugian juga. Jadi peranan Quran sangat penting dalam kehidupan kita. Banyak kita dah dengar, banyak kita para-para asatizah, para ustaz memberikan komentar, memberikan penerangan. Kehidupan kita ni menjadi satu kewajipan memahirkan diri dalam pembacaan Al-Quran. Kerana apa? Quran itu jugalah yang akan menjadi syafaat di akhirat kelak. Di akhirat nanti kepada orang yang membacanya. Sebagaimana sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Quran kerana semuanya ia akan datang pada hari kiamat sebagai syafaat pada para pembacanya. Kita biasa dengar-dengar perkataan syafaat. Syafaat ni, syafaat ni apa? Kita biasa dengar penjamin. Penjamin dekat dunia ni, kita satu-satu hal tak dapat, kita akan cari yang boleh menolong kita, yang menjamin kita. Jadi di akhirat kita belum tentu dapat terus lancar terus ke syurga, tapi ada yang menjadi, yang akan menjadi penjaminnya. Siapa penjaminnya? Iaitu Al-Quran. Sangat-sangat perlulah kita kepada memahankan diri pada pembacaan Al-Quran. Jadi belajarlah, teruskan usaha tanpa mengira peringkat umur, tanpa ada sempadan umur. Kita terus belajar, terus belajar, terus menggali dengan sabdaan Nabi, tuntutlah ilmu. Menuntut ilmu itu wajib kepada orang yang, setiap orang Muslim. Tulubul ilmi faridatan ala kulli muslimin. Jadi teruskan usaha kita dari semasa ke semasa, dan pastinya kita tahu juga dalam Quran sendiri adanya Al-Fatihah. Fatihah itu rukun dalam solat kita. Jadi kalau kita tak ada memahirkan bacaan Quran, dah pastinya kita, ada golongan kita ni ada yang mengabaikan solat. Bila mengabaikan solat, dah pastinya dia mengabaikan yang terkandung dalam rukun Islam. Bila mengabaikan rukun Islam, dia seolah-olah merubuhkan Islam sendiri. Jadi berusahalah kita menjadi sebagai orang Islam yang sejati, insya-Allah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.